Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Terdapat ugutan daripada bekas Menteri Keuangan Datuk Seri Najib Razak dalam meminta KPMG menandatangani laporan audit bagi penyata keuangan 1MDB 2013. Kata rakan kongsi pengurusan firma audit itu kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Rakan pengurusan KPMG Datuk Johan Idris berkata demikian ketika memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-14 dalam perbicaraan kes berhubung penyelewengan lebih RM2 bilion dana 1MDB. Johan ditanya mengenai pertemuan pada malam 15 Desember 2013 antara KPMG dan 1MDB di kediaman Najib di Jalan Duta, di mana Johan merupakan satu-satunya wakil KPMG yang dibenarkan masuk ke dalam rumah untuk mesyuarat itu. Manakala kaki tangan KPMG yang lain menunggu di luar. KPMG pada masa itu tidak menandatangani laporan audit 1MDB untuk tahun keuangan berakhir 31 Mac 2013 karena 1MDB tidak memberikan maklumat yang diminta KPMG sejak April tahun yang sama.